racunan gas yang diduga berasal dari perusahaan kertas. Mereka mengalami gangguan pernapasan, pusing hingga muntah. Inilah kondisi satu dari puluhan warga desa Kota Mekar, Karawang, Jawa Barat yang terpaksa dibawa ke rumah sakit setempat. Mereka mengalami gangguan pernapasan, mual, pusing dan muntah, diduga usai menghirup gas klorin, limbah perusahaan kertas yang menyebar ke permukiman. Awalnya ya bau pagi-pagi bangun tidur, terus buka pintu yang lemah, terus jadi bau sengat. Menyengat ya? Iya, menyengat. Sementara itu perusahaan menampik adanya kebocoran gas. Ada kejadian yang di luar kendali tim kami, jadi bukan kebocoran, bukan juga peristiwa fatal sebenarnya, tapi ada secara teknis pembakaran tidak sempurna, jadi ada bau itu, CL2 itu keluar dari corong-corong pembuangan di kayak atas. Terlepas dari pemicunya, menghirup gas klorin memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari iritasi ringan, sesak napas, muntah, hingga kematian. Sementara bila terkena kulit atau mata, bisa menyebabkan radang bengkak hingga kebutaan. Syabsnur Syam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat.